Hamparan laut biru menyejukkan mata mengelilingi Pulau Tonduk. Di wilayah Kepulauan Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Namun, di balik pesona keindahannya, pulau ini memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri. Di mana mayoritas penghuninya adalah kaum perempuan. Maka tak heran, pulau berpenghuni 4.000 orang ini memiliki julukan Pulau Putri. Para kaum laki-laki di pulau ini rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan. Biasanya baru pulang 3 hingga 4 bulan kemudian. Untuk membiayai hidup, para perempuan bekerja membuat gelang, kemudian dikirim ke Pulau Jawa. Kalau para bapak-bapaknya itu pergi melaut atau berlayar dalam waktu yang 3 bulan ke 4 bulan itu, makanya yang ada di yang ditinggal itu para istri, sehingganya disebut Pulau Putri. Pulau Putri. Dalam mencari ikan, para lelaki Pulau Tonduk berlayar sangat jauh, bahkan mencapai perbatasan Australia. Itu di Kepulauan Sumatera semua dilalui. Nah, sebaliknya kalau musim barat, itu ke Maluku atau ke Irian Jaya. Nah, bahkan sampai ke daerah Australia, ke perbatasan. Untuk menuju ke Pulau Tonduk dibutuhkan waktu 5 jam dari pelabuhan Kalianget dengan menggunakan perahu tradisional. Karena keunikannya, Pulau Putri patut menjadi daya tarik wisatawan berkunjung. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.